suasana di Pesta Mojoajua dalam rangka perayaan Pesta Bunga dan Buah hari ketiga di terakhir. Begitu banyaknya orang sehingga memenuhi seluruh sudut taman Pesta Mojoajua ini. Acaranya sangat meriah karena 2 tahun sudah tidak ada perayaan seperti ini. Jadi antusias masyarakat Tanah Karo dan sekitarnya termasuk Medan dan Papua ikut menghadiri acara ini. Begitu banyaknya pengunjung dalam rangka Pesta Bunga dan Bunga di hari ketiga, berarti hari terakhir, membeludak memenuhi open stage atau stage. Ramai sekali. Inilah Tugu Bapak Jamin Ginting yang ada di open stage Prastagi. Salah satu pahlawan dari Karo, Bapak Jamin Ginting. Dan yang selalu juga mendengarkan aspirasi masyarakat Karo khususnya sebagai orang tua kita di Kabupaten Tanah Karo. Baik, beliau akan memberikan piala dan hadiah kepada para pemenang lomba mobil hias, vokal solo dan tari kreasi. Bisa.